Assalamualaikum dan bertemu lagi dalam satu lagi episod Talk Now di Malaysia Now. Saya Dang Suri Azanuddin. Kali ini kita ada tamu yang sangat istimewa. Dia adalah seorang film director. Dia juga adalah seorang political and juga social activist. Dan saya sangat berasa beruntung kerana dapat berjumpa dia. Sebenarnya takut sebenarnya terjumpa dia, tapi terpaksa nak kena overcome. Dan it's such an honor to have him dekat dalam program ni. Dia adalah Hishamuddin Rais. You've just celebrated your birthday on the 3rd of February baru ni, betul? So I think it's not too late for me to say happy birthday. Well, sebenarnya saya tak tahu bila saya dilahirkan. Oh, iya ke? Saya tak tahu. Sebenarnya okey, kita ada air ni, kita bolehlah buka mask nak minum-minum. Saya tak tahu bila saya dilahirkan, tapi di dalam kad pengenalan tu ialah 3/2/1951, artinya saya dah masuk 7 siri lah. Okey. Tapi tarikh sebenar-benarnya, kerana ketika itu ayah saya tidak ada di rumah, arwah ayah saya tak ada di rumah, arwah ibu saya itu lambat. Jadi tidak ada. Jadi satu tarikh diletakkan di situ untuk menandakan saya telah lahir. Jadi itu je. Tak tahu bila sebenar-benarnya saya lahir, saya tak tahu. Saya tahu kerana apa? Arwah mak saya ini kedepankan umur saya supaya saya masuk sekolah awal. Masuk sekolah awal. Saya selalu nampak Hisham di TV. You look very like a, saya cakap, you look like a mad scientist. You know, like macam very fierce and sangat vocal, kan? Ramai tak orang saya daripada dalam suara yang macam gentarkan Hisham ni. Kerana image ni, kita tak bertemu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita tak tahu. Jadi image ni hanya daripada media. Jadi image saya ni, saya tahu ramai orang mengatakan, tak sangka dia ni. Memanglah. Jadi kita tak tahu. Ini kerana imagery kita ni semiotically hanya digambarkan daripada image, kalau suara khabar ke. Memang saya dilihat sebagai demonstran, sebagai kaki turun ke jalan raya, ceramah ini. Jadi itulah. Tapi dia ada personality yang lain tu tersimpan, tak kenal. Jadi tak kenal maka tak cinta. Jadi kita dah berkenalan, tak ada apa. Saya tahu ramai orang pun, betul ke itu Hisham Muddin Rais? Memanglah saya Hisham Muddin Rais. Kenapa? You tak sangka apa? Itu. Right. Okay, now I want to talk about the dogs. You have 2 dogs. Yeah. Ada 2 ya. Breed apa? Oh, ini Telum. Telum ini, Telumian ini adalah anjing kita sendiri. Saya ambil daripada kampung orang asli. Oh. Orang asli ini di Pertak. Okay. Dekat Kuala Kubu Baru, saya ambil di situ. Dia ni sepupu. Satu jantan, satu betina. Ini anjing biasa. Anjing ini dalam bahasa Inggerisnya the Malayan dog lah. Okay. Or the Telumonium breed. Telumonium breed ni daripada Sungai Telum di Pahang ditemui. Okay. Yeah. Alright. So do you train them? Dia orang boleh buat some tricks? Okay. Yang satu tu yang betina tu nama dia Easy. Saya tidak train dia. Yang baru ni umur dia baru 4 tahun, 5 tahun lah. Nama dia Tak Tak. Tak Tak. Tak ni ialah tak sekolah, tak kerja. Dia panggil dia Tak Tak. Okay. Jadi saya hantar dia sekolah. So is the first dog, the first orang asli dog that went to school. Okay. Saya hantar dia sekolah di Petaling Jaya. Sebulan saya belajar situ, setiap hari Sabtu ada belajar. Jadi tapi it's just that I want to experience, nak mengalami bagaimana anjing ini boleh disekolahkan, diajar. Yang satu lagi tu umur dia dah hampir 13 tahun, dia tak sekolah. Tapi dia pun obedient. Jadi orang yang tidak pernah memelihara anjing tak tahu. Tapi untuk saya tahu sentimen anjing ni. Okey. So orang akan cakap, "Ni Melayu apa ni bela anjing?" Kita punya orang Melayu akan cakap macam tu. So, do you get that kind of No. Sebenarnya kita orang Melayu ni, arwah datuk saya memelihara anjing, ayah saya memelihara anjing, pak saudara saya memelihara anjing. Kami tak ada masalah. Malah hari raya saya bawa balik ke kampung saya, naik kereta balik, tak ada masalah. Ini hanya baru-baru ni saja kita dapat apa dikatakan bad press. The dog have a bad press. Tapi sebenarnya dia orang ni tak faham juga. Sebenarnya kalau kita tengok di mazhab apa, dia tidak mengatakan anjing ini tak boleh dipegang. Tak. Jadi saya tak ada masalah. Selalunya orang bertanya,
kamu ni daripada Sabah ke? Jangan hanya orang Sabah yang menanya. Saya tak ada, saya sini. Jadilah. Jadi untuk saya tak ada masalah. Tapi sentimen tu, sesiapa yang ada pengalaman melihara anjing, dia tahu bagaimana kesetiaan anjing tu. Kita balik ni, cinta kasih sayang anjing ni tidak berbelah bagi tau. Lebih kuat daripada cinta kekasih kita tau. So they basically they're waiting for you when you come home. Yeah. Dan hari-hari cinta kasih sayang dia tidak berubah. So easy dengan tak tak. Easy dengan tak tak. Tak tak. Okay. 100 years ago, we are the continuation of the struggle for justice. Terima kasih banyak-banyak. Okay, orang tahu saya ni, saya dulu media selalu menyatakan saya ni bekas pemimpin pelajar. Saya katakan bekas pemimpin pelajar ni apa? Former student leader. Apa benarnya? Saya taklah macam saya tak. Jadi untuk ini saya katakan, jadi semua ni saya sebenarnya memanggil diri saya NGI, non governmental individual. Saya memperkenalkan konsep ini ke dunia. Sebelum itu belum ada NGI. Itu satu perkara. Dua, saya ini atheist. Orang kata atheist ni apa? Tak percaya kepada orang? Bukan, saya ini political atheist. Okay. Artinya saya tidak mengikut mana-mana mazhab parti. Saya atheist dalam hal parti. Itu. Jadi apa saya ini? Saya ini kalau hendak dikatakan saya ini kepelbagaian. Saya ini kepelbagaian. Betul, saya juga buat stand up komik, saya juga menulis, saya menulis tentang makanan, saya menulis tentang budaya, saya menulis politik, saya ada blog. Jadi apa sebenarnya saya? Saya sendiri pun tidak dapat menyatakan saya ini dalam satu kotak yang simple. So Hishamuddin Rais, nama ini macam sinonim dengan troublemaker. So has it always been like this? Macam bila okay, macam Hisham membesar kan? I baca dekat macam artikel ataupun penulisan-penulisan Hisham masa kecil, masa dekat sekolah, macam ada je macam kena tangkap lah. So mak Hisham masa tu no. Macam mana? No. Sebenarnya saya dibesarkan dalam suasana yang begitu demokratik. Kerana keluarga saya demokratik, maka dia melahirkan saya lah, menjadikan saya, membesarkan saya dan keluarga tu. Tidak ada paksaan, tidak ada suruh arah, tidak ada rotan. Saya membesar dengan keadaan sekeliling. Jadi suasana itu, keluarga kami, keluarga bukan lumayan, tapi tidak juga susah. Jadi suasana begitu. Jadi saya apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris, I owe myself to my parents lah. Saya terhutang budi pada mereka kerana cara mereka membesarkan adalah melahirkan saya yang jadi saya hari ini. Kerana kebebasan yang mereka berikan. Itu saya betul-betul terima kasih pada arwah. So basically they let you play and experience you punya whatever you want to learn. And there was terlalu kurang halangan. Kalau tidak boleh itu sikit sangat dalam hidup saya. Adik-beradik ramai? 6 orang. Saya nombor 4. Okey. Kakak saya berdua, abang saya dah meninggal dunia, adik buah saya, jadi kami tinggal sekarang berempat. Dua telah meninggal dunia. Oh, okey. So maknanya bapa, arwah bapa dan ibu Hisham memberikan that sort of parenting kepada kesemua anak-anak dia macam tu. Because your mom was actually a teacher. Yeah, school teacher. School teacher dan arwah bapa. My father was a police and army personnel. Walaupun dia police and army, dia tak strict. No. So ramai yang kata okay, 20 tahun Hisham berada di luar negara kan, kenapa lah balik? You could have like been like kalau tengok antara apa tu, ada yang berpendapat nama mungkin lebih jauh besar when you dekat di luar negara barangkali. No, macam ni. Ketika saya pernah tinggal di Baghdad, Iraq, di bawah dua kerajaan, kerajaan Ahmad Hassan al-Bakr dan kerajaan Saddam Hussein. Di Baghdad, Iraq, ada satu pepatah mengatakan, sesiapa yang telah minum air sungai Dajlah, dia pasti akan kembali ke Baghdad. Saya pula mengatakan, sesiapa yang telah minum air sungai Kelang, dia akan kembali ke Malaysia. Okay. Jadi itu saya perasan. Jadinya, dan saya pun memikirkan, orang selalu bertanya, dan saja bertanya, ramai bertanya, why do you come back? Dia macam ni, apabila you berjalan, you mesti kembali kepada di mana permulaan perjalanan itu.
You circle the journey. Tak? Jadi saya kembali balik ke di mana saya bermula berjalan tu, itu saja. Dan pengalaman perjalanan berkelana selama 20 tahun ini adalah kekayaan yang ada pada saya lah. Sekarang ni kalau dekat orang cakap kalau Malaysia ni bila masuk politik, you kaya you boleh jadi politik. Untuk jadi kaya you masuk politik. Ya. Yeah. Tetapi Hisham masuk politik kaya? Tak ada. Bukan. Saya, ayah saya kata, kenapa kamu tak masuk parti politik? Jadi calon. Saya katakan senang saja. Kalau nak membantu orang ramai, you tak perlu jadi wakil rakyat. You bantu je lah orang. If you want to help people, you don't have to be a minister. You don't have, you just do it in your own personal self. Kita nak membantu orang, itu saya falsafah tu. Dan saya tidak, saya cakap tadi, saya atheist. Saya political atheist, artinya saya tidak ada berkiblat ke mana-mana parti politik. Saya campur, saya berkempen, saya menyokong, saya menentang. Tapi saya bukan mencari kekayaan di dalam politik lah. Kenapa tidak? Rasa saya, juga saya ni dipengaruhi oleh falsafah Siddhartha Gautama Buddha. Kita, apa yang kita ada ni, kita rayakanlah. Kalau kita terus mengakui kita tak cukup, kita sampai bila-bila tak cukup. Jadi, celebrate whatever you have, whatever little thing you have. Rayakan apa yang sedikit kita ada. And that is the joy. Kalau kita ada keupayaan untuk merayakan apa sedikit yang kita ada, itu adalah kekayaan. Itulah pengalaman-alukan kemunculan satu lagi warna parti politik di Malaysia kita ini. Okey, dan kita nak cakap sedikitlah tentang politik. Ya, silakan. Apa pandangan Hisham tentang, okey, kita sebut tadi tentang anak muda sekarang, dan kita bercakap tentang muda tu, kita pun ada juga parti muda, muda sekarang ni. Dan macam-macam lagi yang sekarang ni pada saya, macam dan saya cakap kan, broadcasting is not my only job. I have other job as well. So tak terikut dah sekarang ni dengan apa yang ada. Dan saya rasa ramai macam kawan-kawan dan saya sendiri, when come election, sebenarnya kita dah tak tahu dah siapa. And we'll end up whether we want to go out and vote, or we should just stay at home because siapa lagi ni? Because everybody is seen as though macam selfish, semuanya untuk their own pocket. They are seen like that. Generally lah, semua orang merasakan begitu. Sebab tu bila come COVID, apa cakap tentang pandemic ke apa, semua dah rasa macam, even though maybe kalau it's true, dia orang dah rasa doubtful, because rasanya ada sangat banyak politik ataupun dia punya kecurigaan sebab dia punya ketamakan itu melangkaui kepentingan rakyat sendiri. Apa pandangan Hisham? Dia dua perkara ini dah. Satu, sinikal. Jadi kita sinikal, dan sinikal ini ditambah pula oleh teknologi ini disambung. Jadi dua kombinasi ini menjadikan kita dalam suasana ini, dan ditambah pula oleh suasana COVID. Jadi tiga perkara ini sedang berkecamuk. Jadi kita tidak ada satu kelurusan garis yang hendak diikut. Membetul. Jadi orang ramai, sesudah PRU14, sesudah jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan, kekecewaan itu dirasakan. Saya sendiri merasa kecewa. Saya melihat. Jadi, dan masyarakat kita semakin terpencar-pencar. Parti politik semakin banyak. Ada yang didaftarkan, ada yang baru kampen. Jadi, semakin banyak. Jadi, ini sebenarnya adalah perkembangan tamadun manusia. Dalam tahap ini, kita akan lalui. Untuk saya lah, daripada perhatian saya, we will have to pass through this stage. Kita terpaksa melalui tahap ini. Tahap di mana terpencar-pencar, di mana politik kita begini. Jadi, kita ini, bukan saja kita. Di mana-mana pun, keadaan sama. Bukan saja special, Malaysia ni unik lah. Macam, tak ada. Sama saja. Yang berlaku di Thailand, yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di mana-mana, sama saja. Keadaan ketamadun manusia ini dalam keadaan sekarang. Sekarang ini, kita lihat orang cynical. Bukan saja di Malaysia, orang ramai cynical terhadap politician. Di Amerika, di Spanyol, di Portugal, anak-anak muda
meluat, menyampah, nak muntah melihat politikus-politikus. Okay, that's intellectual tu, tapi acik-acik kat kampung tu, apa agaknya yang message yang kita, kerana dia the one yang akan keluar untuk voting, the women, kan? Ya. Dan so ini, bagaimana kita nak convince mereka ini? Ini saya kritik. Saya memang reserve tentang electoral politik, politik pengundian ini. Politik pengundian ini telah sampai ke satu tahap, di satu tahap di mana ianya tahap telah rosak, decay, hancur, terbarai, berkecai. Okey, apa pandangan Isham tentang Ismail Sabri ataupun dan konsep keluarga satu Malaysia? Okey, konsep keluarga satu Malaysia ini memang menarik. Jadi itu konsep, Jadi bagaimana hendak merealisasikan konsep ini? Bagaimana kita cakap, bagaimana nak mengkotakan cakap kita itu? Jadi ini sah. Jadi itu harus. Jadi harusnya berlaku institusi-institusi, bukannya hanya program menari-nari, menyanyi-nyanyi. Oh kita ni satu. Bukan. Itu kulitan. Jadi isinya, what is the isi, the intisari dia apa, bagaimana nak menjalin. Jadi kita harus memikir kembali macam kenyataan-kenyataan yang mengusik hati orang lain misalnya. Kita tak harus kata gitu. Contohnya, oh Merry Christmas, Happy New Year. Tak boleh dikatakan, oh kamu Islam. Jadi ini semua ini harus pemimpin-pemimpin politik tu, Ahmad Farid kata, bukan, itu salah. Kalau dia nak mengucapkan selamat hari raya kepada Kristian, dia boleh mengucapkan kepada Kristian. Jadi ini apa? Jadi politician ini, walaupun Ismail Sabri ini cuba melakukan apa yang dipanggilkan keluarga Malaysia, Bagus, saya sokong. Tapi bagaimana program ini dilakukan? Bagaimana untuk mendirikan? How can you develop? How can you give birth to this concept? So ini yang pentingnya. Itu konsep kita dah ada, ini target kita dah ada. Bagaimana ni pasarana dia, bagaimana struktur-struktur yang nak dilakukan, ini harus dipikirkan. Ini memerlukan pemikiran, memerlukan fikrah. Bagi memulakan langkah mencari, okey, kita sekarang ni kalau daripada mata rakyat ya, nampak Datuk Zahid, kita nampak Bosku dan kita nampak Ismail Sabri. Pada pandangan Isham lah, siapa yang kalau kita nak put as rank kan di situ antara tiga nama ini yang okay kita faham, Ismail Sabri is now the Prime Minister, Perdana Menteri. Katakanlah dia tidak berada di dalam Perdana Menteri sekarang ini, kita letakkan tiga nama ini. Pada pandangan Isham, siapa yang patutnya ranking untuk menjadi Perdana Menteri dan boleh menjadi Perdana Menteri? Untuk saya? Ya. Saya tidak melihat begitu ya. Saya tidak melihat itu. Saya melihat sekarang ini Ismail Sabri layak menjadi Perdana Menteri. Itu pandangan saya lah. Saya tidak mengambil kira kerana hukum-hukum sejarah telah menafikan Najib dan Zahid untuk masuk dalam ranking saya lah. Okey. Telah dinafikan oleh sejarah, telah dinafikan oleh mahkamah. Itu ucap saya. Jadi ini kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa mereka telah dinafikan. Jadi Ismail Sabri. Jadi tapi pertemuan tiga sosok ini tak keupayaan. Memang Najib suave, the English is suave, is polished, Western educated gentleman. Zahid is a Malay medium, dilatih dalam sekolah menengah Melayu. Bahasa Inggeris dia boleh, tapi diperlukan lagi. Sabri seorang perguam. Jadi ketiga-tiga ini memiliki kekuatan tersendiri. Najib mempunyai kekuatan sebagai dia dengan pengucapan dia, dengan sosialisasi dia. Zahid dengan kemelayuan dan keislaman dia. Ismail Sabri dengan kekuatan dia, kekampungan dia. Jadi they have all equal. Jadi di sini di mana harus dikembangkan dan saya, tapi sayangnya dua orang ini daripada hukum sejarah telah dinafikan. Maka yang tinggal ini macam tinggallah Sabri seorang. Okey. Tak ada, barangkali ada percaturan yang boleh di maneuver. Rasa saya pandangan saya lah. Saya bukan ahli hukum, saya bukan peguam, saya tidak terlatih dalam ilmu undang-undang. Tapi rasa saya amatlah susah
Amatlah susah untuk Najib lari daripada setelah dijatuhkan hukum 12 tahun. Amatlah susah untuk Zahid Hamidi untuk lari daripada 47 tuduhan. Dan yang tinggal ni lah. Jadi maneuver, kalau tak maneuver pun, bagaimana nak maneuver pun saya tak tahu. What do you think about Anwar Ibrahim? I think Anwar Ibrahim at first, I was really staunch supporter of Anwar Ibrahim. I do not believe what he was. I wrote a lot of things. You see, I write. Saya menulis dengan perasaan tau. Saya bukan menulis kerana upah tau. I'm not a hack writer now. I'm not paid to write. I write because I have the feeling to write. Saya menulis dengan perasaan. Apa yang saya tulis awal tentang Anwar Ibrahim tu, itu perasaan saya. Apa saya tulis tentang Mahathir itu adalah perasaan saya. Bagaimana saya menolak kepimpinan Mahathir, bagaimana saya menyokong. Itu true. Tapi setelah saya melihat apa yang berlaku, dan saya melihat particularly pada 9 Mei, kemenangan Pakatan Harapan. Malam itu saya melihat bagaimana Anwar memainkan politik sailang, bagaimana ia cuba membatalkan kelahiran kerajaan baru. Dan ini saya telah rakamkan buku saya Merakam Sejarah, baru saja keluar 2 minggu dulu. Ini adalah babak-babak yang di belakang tabir tentang ini, macam saya nak iklankan buku saya pula ni. Tapi itulah babak-babak di belakang tabir tentang apa yang sebenarnya berlaku, bagaimana kenapa saya dari penyokong Anwar Ibrahim menjadi pengkritik Anwar Ibrahim, daripada pengkritik Mahathir, penyokong Mahathir. Orang hairan, tapi saya, untuk saya ini bukan satu yang hairan. Ini adalah perjalanan politik. We change in politics is the art of possible. Dalam politik ini adalah hukum untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Kita hanya kepentingan-kepentingan. Dalam perjalanan politik ini, kita mencari kawan, mencari lawan, mencari kawan. Itu perjalanan. Jadi itu sekarang. Dan saya rasa Anwar Ibrahim, particularly terutama sekarang di Johor Bahru, PRN Johor Bahru, dulu Anwar Ibrahim ini dilihat sebagai penyatuan. Membawa orang semua berkumpul, berpayung di bawah dia. Apabila dia menarik pakat PKR, tidak memasuki supaya menggunakan logo sendiri, Pakatan Harapan, DAP dan Amanah menggunakan logo. Jadi dia tidak lagi memainkan peranan sebagai pengumpul. Dia menjadi peranan pemisah. Jadi tentang logo ini, kata dia bahawa orang tak berapa kenal dengan Pakatan Harapan punya logo. Orang kenal pada PKR punya logo. Tapi jangan lupa, pilihan raya di Sarawak, parti baru 2 minggu, nama dia Parti Baru Bian. Tak ada orang tahu pun, tapi boleh menang 4 kerusi. PKR yang telah lama tak menang apa-apa kerusi pun. Okey, Hisham sendiri pernah masuk ke dalam penjara. Penjara, di penjara. When you came back, that's the first thing that they brought you. Yeah. Dia pergi hantar pergi ke sana kan. In my life I've been to 15 prison. Okay. 15 prison. Luar negara saya telah pergi, Australia saya dah ditangkap, India dua tempat saya dah tangkap, Moscow saya dah ditangkap, di deportal saya pernah ditangkap. Jadi di Malaysia ini you cakap saja. Kemunting, Taipei prison, Kuala Lumpur ni 3-4 tu saya dah masuk. Jadi tak ada masalah. Jadi awal-awal tu tahun 1974 bulan September 23 bulan saya ditangkap di Tasik Utara di Johor Bahru. Itu pengalaman pertama. Jadi the first time tu memang rasa takut tu kurung, tapi kemudian it's just a replay. Ulang tayang. Jadi saya tahu bagaimana nak handle prison. Ketika saya dalam penjara di India 3 bulan, it's the worst prison, you know. I've never been such a worst prison. In a lockup in Bombay, in the Bombay police lockup, police station lockup, you know. I was there for 2 weeks, then I was sent another 3 months in the prison, Arthur Road prison. It's the most notorious prison in the world. If you check back the prison list on YouTube too, what is the worst prison? Arthur Road tu. And I've been there. Tapi kalau tadi mereka ini tidak ada pengalaman, jadi untuk saya it's worthwhile the experience. Kerana setiap kali saya masuk ke penjara di mana-mana pun, saya berfikir satu hari nanti saya akan tulis cerita penjara ini. Dan saya lakukan sekarang. Jadi saya
last kali saya masuk ni bersih 5. Saya ditahan bersih 5 sebelum pilihan raya PRU 14. That is the last. Now pilihan. I can understand better why you don't need the television. Yes, yes. Now you understand. Because most of the time I'm in prison. Yeah. So mental sangat kena strong ya. Bila you masuk kat dalam tu, you make a lot of friends or ataupun no. Do you, dia, I mean, oh my god, am I saying it right? No. You, dia ada kunci. Dia macam ni. Apabila ini Buddhist teaching also. Okay. You accept. You jangan lawan. You telah dikunci dalam satu bilik. You jangan lawan. You tidak ada kuasa. So you just accept. You just have to face it. That's it. Saya gitu. Saya tahu. You know, walaupun kunci itu kecil, tapi maknanya besar. Saya tidak akan dapat membuka pintu kecil itu. Jadi itu. Jadi saya hanya terima hakikat bahawa saya telah ditangkap. Saya masuk peraja. Jadi memikirkan. Saya begitu. Jadi kerana itu saya calma. Saya meditasi. Saya fikir. Saya begitu. Ketika saya ditangkap di Moskow, bayangkan. Tak ada seorang pun yang kenal saya. Tapi saya berfikir, calm down, Isham. Tenang dan lalui. Dan kemudian fikirkan apa nanti satu hari nanti you akan tulis benda ni kepada anak cucu you. You buat cerita macam tu untuk menyempurnakan keselesaan jiwa you. Dan itu saya lakukan. Di India pun begitu, di Australia pun begitu. Jadi ini is the way. Saya tak tahulah bagaimana Najib ataupun bagaimana kawan saya Zahid Hamidi akan survive. Tapi mereka ini elit Malaysia dah. Jadi tak tahulah. Saya bukan elit Malaysia. Saya ini bukan. Jadi saya boleh selamat. Jadi sebenarnya penjara ini, the idea of prison ialah supaya kamu didenda supaya kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu hendak buat. Itu konsep. Gertinya, selalunya kamu bangun pagi, kamu pergi sini, kamu pergi sana. Dalam penjara, kamu di situ saja. Itu penderaan. Jadi kalau kamu boleh alihkan, bahawasanya aku terimalah hakikatnya, aku di sini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi itu. Jadi you calm down. Kamu jadi tenang. Ketenangan itu bukan kerana kamu pergi ke pasar, bukan kamu pergi ke central market, bukan kerana kamu ke Damansara, bukan kerana coffee house ini, tapi dalam jiwa kamu. So you have to train your mind. So my experience, pengalaman saya, gitulah saya lakukan. Walaupun banyak penjara, rasa saya kira-kira 15 ke 16 penjara dalam dunia ni saya dah masuk. Now that Hisham dah 70 kan, yeah. Ketika Hisham 20, 30, bila Hisham pandang balik, oh my, like you said, oh my god, I did that. The things that kadang-kadang bukan saja 20 when we were 20 or when we were 30 ke. Kadang seminggu yang sebelum ni benda yang kita buat, oh my god, what was I thinking. Kan? Kita must keep on learning kan. Tetapi macam Hisham rasa dah, now that you're 70, lebih banyak tone dan lebih wiser ke, lebih menerima dan kurang meluat dan kurang, you know, kurang muntah melihat perangai-perangai orang tertentu ke? I think umur. Umur dan pengalaman. Okay. Saya macam cerita, saya tak sangka saya mengangkat senjata di Beirut. Tidak ada latihan. Okay. I mean, you don't do that, isn't it? What weapon was it? Grunov. Okay. I will Google it. Okay. So, I just think it now. And saya berlari, budak tu mengajar saya, you must run like this, Hisham, in the street now. Kalau tidak, you kena tembak nanti. Ada sniper kata. Saya pun ikut saja. Tak tahu. Tak ada latihan. Kemudian, itu. Jadi, okay. Sekarang, waktu sekarang ni, saya melihat. Jadi, pengalaman-pengalaman ini saya kumpulkan. Tapi menulis kembali pengalaman-pengalaman ini, you running, saya rasa seperti membuka onion, bawang. Setiap kelopak yang saya buka itu, mata saya akan menangis. Setiap kelopak saya buka itu, setiap babak yang saya buka itu, saya akan teringat kembali. Kerana saya kembali balik,
itu. Dan saya tengok memang ada detik-detik ada ketawa, tapi ada detik-detik yang menitiskan air mata. And writing a memoir, I didn't realize it. Saya tidak sangka. Saya ingat hanya kerja main-main. Tapi ianya kerja merobek hati. It tears me apart because I'm rerunning back my life as it is, recalling back, memanggil kembali detik-detik dan babak-babak itu. Dan ianya seperti membuka bawang. Setiap kelopak bawang yang dibuka, air mata akan keluar. Setiap kelopak bawang yang dibuka, air mata akan keluar. And here you are. The fish. Okey, kalau tengok dekat Malaysia Now profile yang ditulis oleh Hisham kan, you said that you are you like travelling, you like sex, food, and also politics as well. But not in that order. Yeah. Okay, tell me more about food, basically food. Food. Do you cook? Yeah, I cook. I cook for my friend, but now I'm cooking less. But I cook. See, for me it's quite simple. How I gauge food, saya rasa makanan tu bagaimana. Saya rujukkan saya adalah diri saya sendiri. Kalau dia tidak mengatasi masakan saya, artinya dia tak ada kualiti. Dan saya ada dua perkara kalau saya masuk restoran. Satu ialah Perang Dunia Kedua, Second World War. Satu ialah Terminator. Terminator ialah Arnold Schwarzenegger kata, I will come back. Artinya saya akan datang balik ke restoran. I'll be back. Second World War, apabila tamatnya Perang Dunia Kedua, dia, semua politik kata never again. Jadi saya review tu itu ya, never again. Ada ini restoran ni Second World War ke Terminator? Saya kata Terminator, dia come back. Kalau tidak Second World War, tak datang lagi dah. Jadi saya rujukkan. Saya boleh masak kerana tiap-tiap negara yang saya pergi tu, Pakistan, Perancis, Belgium, mereka masak. Jadi saya pun melihat cara mereka memasak lah. Dan memasak ni sebenarnya kalau kita tinggal di Eropah, nak makan restoran ni mahal. Jadi terpaksa masak itu dah. Dan juga saya bagi rahsia, memasak ini adalah memancing hati gadis-gadis yang nak kita tiduri. How to quit. That's the only. I met my girlfriend from Sweden. It's from the restaurant. I invited to have a meal in my house. I cook for her. This is restaurant food, no good lah. I'll cook better in my house. Come next weekend. Senang saja. Ini kunci dia. Kalau you tak tahu memasak di Eropah, you tak dapat girlfriend. Ini kunci dia. That's a trick, yeah? That's a trick. And you, kalau you are female, kalau you gadis Melayu, you cakap, hey, James, why do you come to my place? I cook for you. Senang saja. That's it. Simple. That's it. Baik. Hisham, thank you so much dapat berbual dengan Hisham. So lepas ni tak adalah kita nak jadi be a stranger, and I'm actually dah kurang takut dengan Hisham dah. So lepas ni kita akan makan, ya. Dan lepas kita makan ni, Hisham kena bagi review lah sama ada is going to be Arnold Schwarzenegger, Terminator or the World War. Second World War. Okay, thank you. Okay, so kita makan. Alright, thank you, and kita jumpa lagi.